Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk materi pelajaran matematika di kelas 97. Mohon maaf, tolong ditampilkan muka kalian semuanya. Ada Syahid, ada Melani, ada Kayla, ada Karisa, ada Maila, ada Iqbal, ada Delma. Jangan lupa pakai baju pramukanya ya. Jangan lupa pakai baju pramukanya. Nanti kalau atasnya pramuka, bawahnya bebas ya. Oke, untuk absen kalian, jangan lupa kalian chat di sini, isi nama kalian dan kelas kalian. Contohnya kayak misalnya ada Melani 97 gitu. Jadi isi di bagian chatnya ya. Tulis nama dan kelas. Ya, sambil menunggu kalian absen. Ya, ada Iqbal. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Tulis nama dan kelas kalian. Selama pembelajaran ini dimohon untuk di-unmute. Nah, kecuali kalau misalnya ibu bertanya, kalian silakan menjawab dan dilepas unmute-nya ya. Nah, sekarang ibu mau ngecek ini nih. Untuk PowerPoint-nya bisa kelihatan nggak? Bisa terbaca? Baca PowerPoint-nya, tulisannya. Agusta, bisa terlihat dari situ? Karisa, materinya bisa kebaca dari situ? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Suara Ibu bisa kedengaran? Bisa, Bu. Bisa ketemu lah ya. Oke, hari ini kita bahas langsung dua materi karena materinya sangat-sangat simple. Jadi makanya untuk pertemuan ini yang Ibu bahas langsung dua materi tentang translasi sama rotasi. Kalian bisa perhatikan. Oke, sudah siap semua peralatan tulis kalian seperti buku LKS sama alat tulis pulpen dan pensil ya. Sudah di depan kalian? Ya, sudah siap? Sudah. Oke. Iya, mukanya pada kemana ini ya? Oh ya, Helen. Dawam. Dawam sudah pakai baju pramukanya Dawam. Udah kali, Bu. Ini match 97. Bagus, ta. Oke, bisa kita mulai ya. Karena waktunya sudah jam 10 lewat. Oke, perhatikan. Translasi. Translasi atau nama lainnya pergeseran. Translasi, nama lainnya adalah pergeseran. Perhatikan ya, translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B sedemikian sehingga diperoleh titik A aksen X tambah A, Y ditambah B. Jadi, secara pemetaan dinotasikan sebagai berikut. Jadi di sini adalah rumus untuk translasi atau pergeseran. Titik A, X, Y ditranslasikan. T ini artinya translasi. Makanya di sini simbolnya huruf T. Ditranslasikan A, B. Maka hasil bayangannya A aksen, X tambah A, Y tambah B. Jadi titik X ini
X ditambah A, Y ditambah B. Itu adalah hasil bayangan dari translasi. Ini contohnya di sini. Nah, di sini ada sifatnya. Sifat untuk translasi, bangun yang mengalami pergeseran atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk. Dan ukuran hanya mengalami perubahan posisi. Jadi sifatnya hanya berubah posisinya saja. Lihat, perhatikan contohnya. Nomor satu, tentukan bayangan titik A 2,3 ditranslasikan oleh titik T 3,-2. Jadi titik A ditranslasikan oleh titik T 3,-2. Lihat, perhatikan. Kita jawab langsung di sini ya. Titik A 2,3. 2,3 ditranslasikan atau T 3,-2. Tadi rumusnya apa? Lihat rumusnya di atas. A, X, Y ditranslasikan A, B. Maka hasil bayangannya X tambah A, Y tambah B. Berarti X tambah A. Oh, di sini kan X-nya berapa? 2 ya. 2. Di sini A-nya 3. Berarti 2 tambah 3. 2 tambah 3. Koma, rumusnya apa? Y tambah B. Y-nya kan sini titiknya ya. Y-nya adalah 3. 3 ditambah B-nya adalah min 2. 3 ditambah min 2. Maka A aksen 2 tambah 3, 5. Kemudian di sini 3 ditambah min 2. Plus ketemu min. Maka hasilnya min. 3 kurang 2. Maka hasilnya 1. Maka hasil A aksen adalah 5,1. Boleh dibuka unmute-nya kalau misalnya ibu bertanya. Kalau lagi menjelaskan materi, di unmute saja. Tapi kalau misalnya ibu bertanya, silakan di unmute-nya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, oke, paham nggak? Ada pertanyaan nggak untuk materi translasi ini? Paham ya? Terlalu mudah. Mudah ya? Mudah ya? Mudah. Oh, oh. Sekarang ibu tanya nih, 5 dari mana sih? 5 dari 2 tambah 3. 2 tambah 3. Kenapa 2 tambah 3? Karena rumusnya A aksen, tanda kurung X tambah A. X-nya yang mana sih? Hah? X-nya yang mana? Bu. X-nya yang mana? Ikutannya X-nya yang mana? Angkanya berapa? 2. X-nya yang 2. Iya. A-nya yang mana? A-nya yang 3. A-nya 3. Ya, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian 5. Kalau 1, 1 dari mana hasilnya? 3 kurang 2. 3 kurang 2. Asalnya dari mana 3 kurang 2? Dari 3 tambah min 2. Iya, kenapa 3 tambah min 2? Karena rumusnya Y tambah B. Iya. Mana Y-nya? Y-nya berapa sih? Y-nya 3. Y-nya 3. B-nya? Min 2. B-nya min 2. Min 2. Jadi rumusnya adalah untuk translasi atau pergeseran A, X, Y. Jika ditranslasikan di titik T, A, B, maka hasil bayangannya A aksen X tambah A, Y ditambah B. Paham ya? Mudah ya? Paham, Bu. Mudah banget kayaknya ya. Ini materi yang pertama. Coba. Sudah siap bukunya? Sudah, Bu. Sudah siap LKS-nya? Sudah, Bu. Sudah siap alat tulisnya? Sudah. Sudah, Bu.
Ya, sekarang pegang alat tulisnya. Ibu kasih contoh nomor satu. Masih berkaitan dengan translasi. Nomor satu. Nomor satu. Titik. Bentar. Iya, kalian sudah siap. Titik. Udah, titik. Bentar. Bukunya masih di dalam lemari kali ya? Iya kali. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Ya. Mulai ya. Raja Maurya memberikan hukuman mati kepada Pangeran Dama. Tapi Chanaki memintanya untuk tentukan. Kau tahu apa artinya itu? Apa maksudmu, Amatia? Itu artinya Chanaki ingin mencari informasi tentang dirimu dari Pangeran Dama. Coba tuh yang ada suara-suara di unmute. Kedengaran kemarin nih. Ya, kalau lagi Ibu jelasin, tolong diarmut saja. Nah, tentukan bayangan bayangan titik A tiga koma lima ditranslasikan oleh T dua koma enam. Oke, silakan dijawab. Kalau dari tadi keluar lagi, Bu, yang itu sih, Bu. 2 menit cukup ya? Kayla, Helen, Afdani ya, mukanya mana? Yang ada mukanya Ibu anggap Alfa. Bu, Bagas. Ulang lagi, Bu. Ulang lagi. Iya, Bu. Ulang ya, titik A, tentukan bayangan titik A 3,5 jika ditranslasikan oleh titik T 2,6. Titik A-nya berapa? 3,5. Iya. T-nya berapa? 2,6. Iya, silakan dijawab. Karin sudah sebutkan? Lambe. Sudah.
Karissa, sudah. Dawam. Oi. Sudah belum? Bentar, lagi nyari pensil. Sudah, Alia, Karissa, Agusta, Kayla, Kamal. Melanie. Sudah, Bu. Sudah belum? Belum, Bu. Sudah, saya sudah, Bu. Iya, berapa jawabannya? AXN tanda kurung 8,8. 8,8. Iya. Yang lain? Ada jawaban lain? Ada yang jawaban lain? Alia? Melanie? Kayla? Ada Karissa? Ulang lagi. Titik A-nya berapa? Titik A-nya 3. 0,5. 0,5. Ditranslasikan oleh titik T, T-nya berapa? 2,6. Tadi rumusnya translasi itu apa sih? Rumusnya. Apa rumusnya? A x n sama dengan x tambah a koma y tambah b. Jadi hasilnya berapa? 8,8. Nah, ibu ulangi lagi, x-nya berapa? X-nya 3. A-nya berapa? 5. Kok 5? Tadi titik A-nya berapa? 3,5. Berarti X-nya berapa? X-nya 3. Y-nya berapa? 5. 5. Terus kalau A-nya? Ini berapa? Nah, kalau lihat dari hasil ini, contoh yang tadi, A-nya berapa? A-nya 2. A-nya 2. A-nya 3. 3-nya dari mana? Dari hasil trans? 8. Nah, berapa? Translasinya 3 ini kan? Nah, 3 itu adalah nilai A-nya. Nih, lihat nih. A-nya adanya di atas garis A. Nah, coba kalian tulis. Berarti titik A. A berapa tadi? 3,5. Ya, ditranslasikan oleh titik T. T-nya berapa? 2,6. Berarti A aksen X ditambah A. X-nya berapa? 3. A-nya berapa? 5. Salah. A-nya berapa? 2. Berarti berapa? 3 tambah 2 ya? Iya. 5. Kemudian sebelahnya Y tambah B. Y-nya berapa? Y-nya 5. Y-nya 5. B-nya berapa? 6. Berarti ditambah hasilnya berapa?
5,11. Betul nggak kalau jawaban 8,8? Salah. Padahal soalnya sangat mudah, dikiranya sudah paham. Ternyata materinya mudah, belum paham. Oke, 5,11, ngerti? Ngerti. Ngerti. Padahal hasilnya tinggal di tambah. Oke, nomor 2, nomor 2. Lanjut ya, dengerin ya. Ya, B. Tentukan. Tentukan bayangan bayangan titik B bayangan titik B 4,2. Sudah ditranslasikan oleh titik T 1,-1. Terakhir titik kapan, Bu? P. 1,-1. Oke, silakan dijawab. Ibu tanya dulu nih, X-nya berapa? 4. X-nya berapa? 4. X-nya 4. Y-nya? 1. 1. 1. Y-nya? 1. 1. Y, Y. Y-nya? 2. 2. Kalau A-nya? Oh iya. A-nya? A-nya berapa? 1. 1. B-nya? B-nya berapa? Min? 1. Iya, silakan dijawab. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah bagus, ta. B. Aksen 5,1. Iya. Ya, jawabannya 5,1. Satu. Ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Yang lain. Yang lain, yang lain, yang lain. Ngerti. Kita mau. Ngerti, Bu. Iqbal. Ngerti, Bu. Paham. Ngerti. Kaila.
Ntar gue jangan dilanjut, Bu. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Yang kedua, tentang rotasi. Tentang rotasi. Rotasi. Rotasi, dengarkan. Rotasi. Jadi yang kedua adalah rotasi atau nama lainnya adalah perputaran. Bisa dilihat ya. Rotasi atau perputaran. Di sini ada enam rumus untuk rotasi. Berikut ini adalah beberapa rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut yang lain. Lihat. Yang pertama, titik A. A, B dirotasikan oleh 0,90 derajat. Maka rumusnya A aksen min B, A. Kemudian untuk yang kedua, titik A, A, B dirotasikan oleh R 0,180 derajat. Maka hasil bayangannya adalah A aksen min A, min B. Kemudian rumus yang ketiga, A, B dirotasikan oleh R 0,270 derajat, maka A aksen B, min A. Kemudian rumus yang keempat, titik A, B dirotasikan oleh 0, min 90 derajat, maka hasil bayangannya A aksen B, min A. Untuk rumus yang kelima, titik A, B dirotasikan oleh titik 0, min 270 derajat, maka A aksen min B, A. Kemudian yang keenam, A, B dirotasikan oleh titik 0,360 derajat, maka A aksen adalah A, B. Jadi untuk rumus yang keenam, hasilnya angkanya dia-dia lagi. Lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 3,4 oleh rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, yang ditanya titik A dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Jadi setelah itu kita langsung jawab titik A, B. Lihat rumusnya untuk sebelumnya. A, B untuk pusat 90 derajat. Rumus yang pertama yang kita pakai ya. Titik A, B, rotasi 0,90 derajat. Maka hasilnya A aksen min B, A. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Min B, A. Karena dirotasi sejauh 90 derajat. Maka hasilnya titik A 3,4 dirotasikan oleh 0,90 derajat, maka A aksen min 4,3. Jadi kan rumusnya kan min B, A nih. Di sini kan A-nya kan 3, B-nya 4. Ya, maka hasilnya harus min B, A. Berarti min 4,3. Berdasarkan rumusnya, rumus yang tadi 6 tadi. Paham? Oke. Jadi kalau untuk rotasi, kita lihat berdasarkan rumusnya, sejauh berapa derajat sih. Paham? Lanjut, nomor 2 ya. Ya. Nomor 2, tentukan bayangan titik B, 2,-6 oleh rotasi pusat 0,0 sejauh 180 derajat. Dicek kita pakai rumus yang mana untuk sejauh 180 derajat. Berarti pakai rumus yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumus yang mana? 2. 2. Iya, kita pakai rumus yang kedua. Titik A, B dirotasikan oleh 0,180 derajat. Maka hasil A aksen atau hasil bayangannya min A, min B. Berarti pakai rumus yang kedua, A, B, R, 0,90 derajat, maka hasilnya A aksen min A, min B. Nah, titiknya di sini A, 2, min 6 ya? Titiknya di sini? Iya. 2, min
6. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah min 6. Min 6. Karena kan rumusnya min A nih, min A, min B. Berarti min A artinya min 2. Paham ya? 2. Hasilnya menjadi tandanya negatif karena rumusnya adalah min A. Berarti negatif 2. Kemudian di sini min B. B-nya kan tadi berapa hasil di sini? Min? Min 6. Min 6. Karena di sini hasilnya min, min ketemu min. Maka di sini min ketemu min hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Min ketemu min. Positif. 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 Iya. Positif. Karena kan di sini kan min B nih. Min B. Di sini kan min 6 nih. Min ketemu min, maka hasilnya positif 6. Yang tadinya min 6 menjadi 6. Maka hasilnya min 2,6. 6. Paham? Paham. Ada pertanyaan? No. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Nggak ada. Contoh. Buka buku latihan ya. Lanjut lagi. Nah, kita latihan. Nomor 3. Tadi nomor 2 ya. Nomor 3. Tentukan. Nomor 3 ya. Tentukan. Bayangan. Berhasil. Bayangan titik A. Titik A. 5,6. Min 5 atau 5, Bu? 5. 5,6. Lanjut, lanjut. Oleh rotasi pusat. Terus 0,0. Terus sejauh 90 derajat. Oke, silakan dijawab. Cek gunakan rumusnya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumusnya apa? 1. Iya. Sama. Berarti apa jawabannya? Geser ke samping apa, Bu? Nah, gitu dong. Apa jawabannya? Tunggu, Bu, tunggu. Ya, Bu. Berapa jawabannya? Min 6,5. Min 6,5. Iya, karena kita pakai rumus yang pertama ya. Iya, min 6,5. Jadi harus lihat berdasarkan rumusnya.
Rumus. Oke. Yang keempat, Lanjut. Tentukan. Tentukan bayangan titik. Bayangan titik B. B ya. 3, -1. -1. Oleh rotasi pusat. Bu. 0,0 sejauh min 90 derajat. Jauh berapa? Min 90 ya. Derajat. Min. Ada negatifnya. Berarti gunakan rumus yang mana? Nomor berapa? 4. Nomor 4. Iya, silakan nomor 4. Bukan yang selama aku bahagia. Ini mana ya? Tiga orang aja yang sudah? Belum. Belum. Ustaz. PJJ. Lah yang ini. Sudah, dawam. Sabar Bu, lagi ngitung. Harisa. Udah, Bu. Berapa jawabannya? Sabar, Pak, sabar. 0,-3. Min 1,-3. 1,-3. Iya, jawabannya min 1,-3. Tapi benar jawabannya? Saya. Saya. Bisa mulu. Oke, hari ini kita bahas hanya dua materi saja tentang pergeseran atau translasi sama rotasi. Seperti biasa, tugasnya setelah kita Zoom, tugasnya sudah ada di Google Classroom. Ya, Google Classroom, dicek setelah ini ada 10 soal, 5 soal dari bentuk translasi, kemudian 5 soal dari soal rotasi. Ada yang mau bertanya dari translasi dan rotasi? Nggak ada. Ya, ada. Oke. Sepertinya waktunya sudah cukup.
Kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.